nasi. Enggak usah, ntar tunggu. Ya terus gua suruh nangkep. Ini apa? Ini aku mineral. Lana pernah bilang waktu live ada yang nanya Oci kasih kado apa. Lana bilang Oci kasih jaket. Iya, tapi kan gua gak pernah ngasih ini jaketnya. Es teh manis. Ini jaketnya kan gua gak pernah bilang gitu. Maksudnya pada tahu gitu ya. Mas, Instagram. Lepang aja. Makan dulu kita. Instinct fans emang gitu, Mas. Enggak ah, gue dulu pakai jaket enggak gitu. Jaket baru maksudnya. Bisa di-share ke sini, Mas. Sana Mi sama Indah Mi. Abang Tegar mau di sini apa di sana? Abang, hai, Bang. Ribet masalah jaket ini mah, soalnya gue kaget kok pada tahu ya ini jaket dari Oci. Iya kan canggih banget ya sih. Maksudnya yang mau sampai ke situ ya? Padahal gue nggak pernah nge-spill sama sekali. Parah sih. Kalau gue masih hah? Sama cowok gue gitu. Gitu kan? Cowok malas kan? Pernah ngomong waktu Mas Lana live. Iya, gua kan pernah ngomong gua dapat kado jaket dari Oci, tapi gua kan enggak pernah nunjukin jaketnya gitu, kayak nih jaketnya gitu. Nah, terus gua ini kan baru pertama pakai nih. Terus kok tiba-tiba pada tahu gitu jaket dari Oci nih, jaket dari Oci ya gitu. Kalau tahu tuh, ini kan dari Oci. Iya. Nah lu aja baru tahu kan, lu yang maksudnya nyaksiin gua dikasih. Kok mereka udah pada tahu? Iya. Kok mereka pada tahu duluan maksudnya? Dari mana? Tahunya dari mana? Iya. Gue baru tahu ini anjir, kado dari Oci mungkin cuma dikasih doang. Der Panzer jacket Germany. Der Panzer. Gua kayak ini belum manajer Jerman. Kayak ini lu jerom buateng. Buateng. Cibuateng anjing. Liga ini tolol banget lu, gila lu. Main-main lu. Wah, enggak lu tolol anjir. Besok gua coba pakai jaket lain lagi kali ya. Besok gua pakai jaket baru lagi. Terus kira-kira tebakannya apa nih? Oh, berarti itu nebak. Iya, tapi ada yang satu. Ada yang tadi apa ya nebaknya? Kalau gratis kirain juga beli ini ya. Dapat ini. Iya. Gak mungkin lah. Tawar yang mana? Oh ya. Mungkin aja bayar 2.000. Mungkin aja buat yang buang. Urin. Mau mineral. Mau aja. Mau lah. Tuh, komentarnya langsung itu jaket dari Oci ya gitu. Nanti coba gua tanyain lah ke Oci, emang ngasih kado kamu ngomong-ngomong ya gitu. Kok orang-orang pada tahu. Ini
Blonde boy. Oci. Enggak pernah. Mata elang lihat langsung mang satu. Oci nggak ngasih tahu, cuma hampir sama kayak punya Oci pas lagi duet itu yang Oci pakai jaket. Lah iya kan, nanti gue tinggal nanya aja ke Oci, emang kenapa, emang gue nggak boleh nanya ya? Nggak, iyalah pacar Maulana nanya nggak boleh. Banyak yang nonton. Arti. Jangan gitu. Kalau ini aja. Cuman emang yang jelek gitu ya? Yang mateng ya? Awas. Cuman yang kosong jelek. Lu berarti dari tadi gak tahu kalau ini jaket dari Oci? Gak tahu, sumpah demi Allah. Kiranya dari? Gak sih doang, dari Oci. Kan tadi lu bilang ini jaket dari Oci, lu bilang gitu. Enggak, waktu syuting tadi. Kan lu bilang, ini jaket dari Oci. Oh, tadi. Tadi sana. Emang gua gak tau ini hadiah. Kan udah lama. Tapi mereka keren ya, bisa langsung tahu. Tapi ini baru lu pakai? Baru, Pak. Baru expose juga? Baru gua expose juga. Tapi gua kadang, gua pakai jaket kulit juga kan dulu. Baru makin juga enggak ada yang komen gitu maksud gua. Iya, Oci gitu. Iya. Iya enggak sih? Iya. Oh, mungkin lu Oci pernah live kali. Masih ini hadiah buat mana, bagus enggak ya? Iya, makanya gua nanti mau catanya Oci emang. Itu ya. Emang makan nasi nih? Enggak. Nanggung ya, Ge? Kalian. Lampu. 200.000 itu segitu. 200.000. Satunya. Hiu kali, daging hiu. Lah, paus. Jakarta mendung enggak, Mas? Hujan tadi hujan. Nah, ini masih agak gerimis. Hujan gerimis aja. Ikan teri gerimis aja. Bulan depan Jul dikawinin. Amin. Selamat ya Jul. Semoga bahagia sama Mas Reza. Amin. Yes, komenku dibaca. Selamat. Pergi berlayar ke kampung Cina. Uhuy. Mas, itu angka 1987 apa? Lahirnya Maulana. Ya enggak tahu ini. Yakin kau 16? Oci enggak pernah ngomong ngasih jaket. Iya, waktu itu gua yang ngomong. Gua dikasih jaket sama Oci. Gitu. Tapi gua enggak ngasih tahu jaketnya kayak gini. Terus gua pakai hari ini, terus tiba-tiba pada tahu. Jaket dari Oci ya, gitu. Terus aku kaget dong, lo kok udah pada tahu duluan, padahal aku nggak ngomong apa-apa. Tahu dari mana ya? Udah lama diperhatiin, Mas Lana suka ngelap hidung pakai baju, kenapa ya? Karena kalau pakai tangan kotor tangannya, maksudnya hidungku kadang berminyak, terus mau ngelap pakai tangan kayak kotor, jadi pakai baju. Udah segini aja. Ya emang segini ya.
rame. Ya. Bukan dong, Bang. Bukan. Siapa? Bukan. 19 menit lagi pindah ke YouTube. Yoi, teman-teman. Bagus Mas suaranya. Perkara Mas, lagu lu FYP di mana-mana ya. Yoi, alhamdulillah. Perkara jaket huru hara. Siapa yang huru hara anjay? Gua cuma kaget kok udah pada tahu duluan. Terus kok tiba-tiba nebak-nebak? Karena biasanya gua pakai baju baru atau jaket baru tuh enggak ada yang nebak-nebak gitu. Paling nanti gua tanyain ke Oci aja. Cuci tangan di mana? Ngapain nanya Oci, orang cuma feeling. Lihat, masa gua nggak boleh nanya Oci? Kan gua pengen tahu. Halo bro, Jimmy. Ini Jimmy. Halo. Lagi ngabisin rokok lu nih. Eh bang, aman. Mau. Pakai kuah nggak? Enggak. Gue pakai kuah. Nah, itu aja nanti. Gue bingung ini HP gue 7%. Jadi teman-teman jangan lupa ya nanti tonton Purnama Merindu di channel YouTube Maulana Ardiansyah. Harusnya tadi pakai masker aja. Berarti 8 jam berapa tadi ya? Yeah.
Baru nih, lihat lagi.